ini saya akan memberikan kepada sahabat sekalian bagaimana cara mengatasi debu-debu yang seperti ini agar kita melakukan pembelahan itu tidak apa terkena debu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabatku dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama channel Mungkar. Nah, jadi di video ini saya akan memberikan kepada sahabat sekalian bagaimana cara mengatasi debu-debu yang seperti ini agar kita melakukan pembelahan itu tidak apa terkena debu. Tapi kita melakukan pembelahan itu yang lebih bagus pakai masker sobat. Tapi bisa kita tidak menggunakan masker yaitu dengan trik seperti apa. Nah, saya akan menjelaskan trik saya untuk membelah pinang seperti ini tetapi kita tetap menjaga kesehatan kita. Ya, kesehatan kita, kesehatan anak kita dan sebagainya. Karena ketika kita membelah seperti ini pasti anak-anak kita itu ada di dekat kita. Jadi caranya seperti apa? Jadi ini kita lakukan yaitu dengan kita merendam. Maksud merendam bukan ini yang langsung direndam ya. Jadi umpama kita membelah di hari ini sampai umpama sampai sore, sampai tengah hari sekitar sampai jam 10 atau jam 11. Itu kita lakukan aja sekira-kiranya satu karung itu bisa kita membelahnya. Satu karung bisa pagi selesai. Jadi kita masukkan dalam karung. Ini masukkan dalam karung dulu. Kemudian nanti kita curah dengan air sahabat. Ini kita curah dengan air atau kita masukkan langsung ke dalam sumur karung yang sudah kita isi ini tadi tuh. Bagaimana nanti apakah ini akan basah dalamnya apa pinangnya ini? Basah sahabat. Tapi dia tidak sampai ke dalam pinangnya. Walaupun sampai ke dalamnya, maka kita jemur aja sedikit. Nah, ini contoh yang sudah kita ambil dari itu kemarin sudah kering alhamdulillah. Jadi untuk trik itu apa mengurangi daripada debu-debu yang ada di pinang ini sendiri. Jadi ketika kita membelah maka debunya itu tidak begitu itu. Jadi kita rendam di air dulu ataupun kita curah di air. Pama kita masukkan ini ke dalam karung, kemudian kita curah aja air. Pama satu ember atau berapa, jangan lama ya sahabat. Kita curah, kemudian kita tiriskan. Apa ya bahasanya kita tiris? Apa? Kalau bahasa kami tiris. Apa ya artinya kita diamkan dulu sebentar sekitar 10 menit, kemudian kita curah lagi. Nah baru kita lakukan pembelahan. Maka secara otomatis apa debu-debunya ini pun terkena air tidak lagi berterbangan sobat itu. Jadi itu salah satu cara kami untuk melakukan pembelahan pinang kelotok agar tetap menjaga kesehatan kita, terutama kesehatan kita dan juga anak-anak kita, karena anak buah itu atau anak-anak kita itu pasti mendekati kita kecuali kita main upah sobat. Nah ini ya debunya sobat, luar biasa debunya ini karena tidak di air. Ini sudah kering semuanya, sudah berbunyi seperti ini, sudah kering ini. Nah debunya ini luar biasa ini, ketika kalau tidak pakai menggunakan masker maka ini sangat berpengaruh di dalam pernapasan kita juga dengan anak-anak kita. Oke sahabat, itulah mungkin di pagi hari ini kami memberikan apa tip-tip agar pembelahan pinang kelotok itu tetap menjaga kesehatan kita, karena sekarang ini apalagi ini musim-musim apa corona ya, corona apa apa omikron ya. Nah itu jadi itu salah satu daripada mengatasi agar kita petani ini tetap menjaga kesehatan. Ini belum kita jual sahabat karena ini kemarin apa pinangnya sekarang ini kata penjual ataupun itu murah sahabat. Jadi kita diamkan di sini aja. Ini dalam apa penjemuran pinang ini. Oke, mungkin sahabat sekalian dimanapun anda berada, mudah-mudahan di dalam video ini bermanfaat kepada rekan-rekan sekalian. Oke, sebelum lanjut melihat video-video yang lain,
atau video pindah daripada channel Mongkar, kami mohon kepada sahabat agar mendukung channel kami, yaitu dengan cara like, komen kira-kira apa yang perlu kami buat lagi, dan yang terpenting adalah subscribe. Salam satu hobi, salam petani Pinang, jaya petani Pinang. Dan yang terakhir adalah mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kesehatan, terhindar daripada mara bahaya, penyakit dan sebagainya. Itu yang terpenting. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.